السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أوليك والخاتم lima hadi ila mustaqim wa ala alihi wa wa para sahabat semuanya dimanapun anda berada salam warah salam NKRI untuk kita semua para sahabat semuanya kepeduliannya Gus Pleret terhadap keutuhan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia ini dan kepedulian beliau terhadap umat Rasulullah khususnya rakyat Indonesia dari bahayanya kaum Ba'alawi ini tidak omong kosong. Buktinya banyak. Salah satunya adalah beliau kemarin ya mengirimkan surat pemberitahuan terbuka kepada ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan menurut saya surat pemberitahuan terbuka terhadap ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu bukti ya, salah satu bukti eh, kepedulian beliau terhadap keselamatan bangsa ini terhadap umat Rasulullah khususnya rakyat Indonesia dari bahayanya klan Baalawi. Lebih lengkapnya akan saya bacakan surat terbuka beliau terhadap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bantul 21 November 2023 Surat pemberitahuan terbuka kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepada Yang Terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Sakof di tempat. Salam Pancasila untuk sahabatku yang terhormat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mohon dimengerti bahwa dasar muatan surat pemberitahuan terbuka ini adalah patut diduga adanya indikasi kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum klan Habib Baalawi. Kejahatan yang akan membahayakan tidak hanya organisasi Nahdlatul Ulama, namun juga bangsa dan negara Indonesia. Patut dugaan kejahatan tersebut antara lain munculnya ketidaksetaraan antar warga negara yang bersumber dari klaim keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kini secara akademis telah terbukti tidak valid di mana hasil penelitian justru menunjukkan bahwa mereka keturunan Yahudi Askenasi atau Khazar atau Kaukasia Dengan berhaplu grup DNA G Indikasi pemalsuan makam Indikasi pemalsuan sejarah Dan indikasi pemalsuan nasab para luhur bangsa Kejahatan serius tersebut merupakan kejahatan lintas dimensi baik secara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah maupun kebangsaan dan kenegaraan. Penyampaian surat permohonan terbuka ini antara lain sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi serta sebagai bentuk implementasi fikih peradaban berdasarkan data dan fakta yang kini telah diterima oleh masyarakat secara luas, saya mohon kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar berkenan untuk melakukan tindakan strategis progresif antara lain sebagai berikut: yang pertama, bahwa menimbang dan mengingat tujuan bernegara adalah melindungi kepentingan bangsa. Sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan undang-undang dasar, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia serta melihat keadaan empiris bangsa saat ini sedang dalam ancaman saya memohon kepada ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama agar bersama Rois Am Nahdlatul Ulama merumuskan serta menetapkan keputusan untuk sementara waktu melakukan pelarangan para habib untuk melakukan dan/atau membuat aktivitas dan/atau kegiatan keramaian yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum, serta meminta para habib untuk melakukan pembuktian atas klaim-klaim yang diindikasi tidak benar, serta merugikan banyak pihak selain Nahdlatul Ulama. Salah satunya keraton Yogyakarta Dengan dipalsukannya makam KRT Sumo di Ningrat Klaim nasab leluhur bangsa melalui jalur Asmatkon dan lain-lain Kedua, bahwa mengingat kewenangan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama Sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, serta Pasal 6, Bab 2, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2023, maksud saya, maaf, 2022 tentang tata cara pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan serta menimbang sejak adanya diskursus ketua umum validitas ya diskursus validitas klaim nasab para Habib Baalawi tidak ada tidak ada lagi batas pemisah antara eks kelompok terlarang FPI maupun seluruh Habib yang ada maka dari itu saya memohon kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama Rois Am Nahdlatul Ulama untuk merumuskan serta menetapkan keputusan untuk sementara waktu menonaktifkan atau memperhentikan kalangan Habib Alawi dari kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama Baik dari pengurus besar hingga tingkat pengurus anak ranting sebagai bentuk penegasan jati diri serta watak organisasi, yang ketiga, bahwa pengurus besar, bahwa PBNU, diharap tidak hanya memiliki political will dalam menyelesaikan problematika ini dengan tuntas, namun juga proaktif mengedukasi pengurus. Hingga tingkat anak ranting serta masyarakat umum dengan membangun ruang-ruang dialog dan musyawarah berdasarkan data penelitian yang ada, agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan jiwa nasionalisme. Penyelesaian secara menyeluruh terhadap segala patut dugaan adanya indikasi kejahatan. Yang dilakukan oleh oknum klan Baalawi yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah munculnya data dan fakta-fakta ini sangat serius dan mendesak untuk segera dilakukan. Yang keempat, bahwa masih adanya sikap sebagian kecil masyarakat menjadi pengikut para habib yang cenderung sinis, apatis. Dan tidak melihat secara empiris, bukti, dan fakta terkait kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh klan Baalawi tersebut di masa para luhur bangsa, baik rohani maupun jasmani, telah menjadi korban merupakan sebuah sikap durhaka yang membahayakan diri para pengikut Habib itu sendiri. Di samping itu, faktor ketegangan yang terjadi bahkan melanggar hukum, seperti upaya persekusi yang coba dilakukan oleh oknum klan Habib maupun pengikutnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak boleh diabaikan dan dibiarkan terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian dan penindakan hukum dengan tegas. Yang kelima, bahwa... Dalam hal ini ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama Dengan relasi dan kapasitasnya diharapkan mendorong seluruh Habib melakukan pembuktian Atas isu-isu yang berkembang di masyarakat Apalagi tidak mampu melakukan pembuktian Fakta para Habib yang terbiasa bercerama Melalui kesadaran diri untuk secara tertulis dan melalui pernyataan langsung menyampaikan kepada masyarakat antara lain yang pertama mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat bahwa ternyata tidak benar klaim yang menyatakan para habib merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW karena ini sangat membahayakan umat Apabila tidak diluruskan serta meminta untuk para Habib secepat-cepatnya melakukan tes DNA serta dibuka hasilnya untuk masyarakat Yang B. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas dugaan maraknya makam palsu Dan melakukan pembongkaran atas makam yang diindikasi palsu tersebut C. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas indikasi dugaan pembelokan sejarah. D. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas adanya dugaan pembelokan nasab para leluhur bangsa. E. Seluruh oknum klan Habib Baalawi yang patut diduga melakukan kejahatan secara pribadi menyata, menyatakan penyesalan atas perbuatannya secara tertulis maupun lisan dan melakukan upaya perbaikan keadaan seperti semula. Yang keenam bahwa demi seluruh leluhur kita baik leluhur rohani sebagai nahdien maupun demi seluruh leluhur jasmani kita. Sebagai anak cucu bangsa Nusantara dan warga negara Indonesia sudah meruka, merupakan tanggung jawab kita sebagai pihak yang diberikan amanah terus menjaga umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta memperjuangkan kebenaran Melindung, uh, serta memperjuangkan kebenaran dan melindungi Nahdiyin dan seluruh warga negara Indonesia dari siapapun yang patut diduga terindikasi melakukan tindakan yang dapat merusak Nahdlatul Ulama dan negara Indonesia secara sistematis apalagi membawa keyakinan Islam serta membawa-bawa nama mulia Nabi Muhammad SAW dan Menginfiltrasi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu elemen terbesar bangsa dan negara Karena itu dimohonkan kepada Ketua Umum PBNO Berdasarkan fakta yang telah terbuka dan diterima oleh masyarakat Agar mengabulkan seluruh permohonan dalam surat pemberitahuan terbuka ini sebagai bentuk penyelamatan organisasi Nahdlatul Ulama serta bangsa dan negara dari indikasi ancaman yang sangat membahayakan di kemudian hari. Dengan terungkapnya kebenaran diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga Nahdien serta menegakkan persatuan dan kesatuan nasional. Demikian surat pemberitahuan terbuka ini saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat salah kata Semoga permasalahan dapat segera terselesaikan Serta seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia Maupun di seluruh dunia Khususnya warga Nahdien yang kita cintai Mendapat kemanfaatan dari perjuangan yang tulus, ikhlas, murni dan tanpa kepentingan ini Atas perhatiannya diucapkan terima kasih Nahdlatul Ulama selamanya, selamanya Nahdlatul Ulama. Hormat saya kiai Haji Fuad Riyadi atau Gus Fuad Bleret, Sekretaris kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Arkan Aziz Mubarak SA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.